Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kesempatan kali ini kami ingin mendokumentasikan, yaitu kami hari ini akan melakukan pemetikan atau pemanenan cabai yang ke-8 guys. Nah, di sini kita lihat sudah banyak lagi yang merah guys, tuh kelihatan guys. Nah, itu untuk CMK Ronggolawe-nya guys. Nah, di sini untuk yang 3 baris CMK lokal dairinya seperti ini guys. Nah, ini adalah CMK dairi yang ditanam di dataran rendah seperti ini hasilnya guys. Buahnya kecil-kecil guys. Buahnya kecil-kecil. Nah, ini sudah ada juga yang merah. Ini pengocorannya hanya 4 kali guys. Nah, setelah itu pupuknya pupuk tunggal. Nah, seperti ini guys. Mungkin kalau ditanam di dataran menengah ke atas, kemungkinan cabai lokal dairi ini bisa maksimal guys. Karena ini di sini cuaca sangat panas dan juga datarannya dataran rendah. Nah, jadi cabai tinggi itu kurang bagus atau kurang maksimal. Tuh guys. Nah, ini adalah gubuk kita guys. Nah, kita akan lihat ke sana guys, ke CMK Ronggolawe-nya. Nah, ini batasnya guys. Nah, yang sebelah sini ini CMK Dairi dan sini CMK Ronggolawe guys. Ini petik ke-8. Nah, seperti ini guys. Petik ke-8, alhamdulillah. Meskipun di sini kurang air guys, kebetulan di sini lahannya cukup jauh dari rumah, jadi ya nggak jauh-jauh amat guys. Jadi di sini tidak saya pasang selang. Ini kita lihat sendiri lahannya guys. Ini sangat kering. Ini kekurangan air guys. Ini pasca petik ke-7, sekarang ini petik ke-8 guys. Nah, jadi yang sebelah sini pendek, yang sebelah sini tinggi. Ini pagarnya mau roboh nih guys, bambunya sudah busuk. Nah, di sini kelihatan merah-merah guys. Lihat, alhamdulillah, meskipun harga cabai sekarang bisa dibilang kurang stabil guys, kita harus tetap semangat. Mudah-mudahan kita balik modal guys. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Ronggolawe petik ke-8. Nah, itu yang melakukan pemetikan guys, ada di sana, dari sebelah sana, dari mulai CMK akar, yang ujung CMK akar, CMK Ronggolawe, dan yang paling ujung tadi yang cuma 3 baris itu CMK lokal dairi guys. Oke, mari kita lihat CMK akarnya. Nah, ini untuk CMK akarnya guys. Sayangnya ini kemarin bunganya terjadi kerontokan yang lumayan parah guys, karena ledakan hama trip. Di sini sudah ada yang merah juga guys.
Nah, seperti ini. Ini wajar ya guys, karena tanamnya di sebelah cabai tua. Kalau terjadi ledakan hama itu udah wajar guys. Nah, yang penting kita masih disisakan buahnya guys, seperti ini guys. Meskipun tidak terlalu lebat karena banyak yang rontok. Ini sebenarnya sangat bagus guys pertumbuhan jamur akar ini guys. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat. Alhamdulillah, kita masih disisakan buah yang bagus guys. Ini sudah mengkal-mengkal juga nih guys. Oke guys, ini adalah hasil petik kita hari ini guys. Alhamdulillah setengah hari selesai guys. Nah, ini belum disortir guys. Ini kemungkinan dapat berapa kilo guys? 50 kilo ada guys. Sekitar 40 sampai 50 kilo ini guys. Nah, ini yang kuning masih saja banyak guys. Ini yang merah nanti kita lakukan penyortiran baru kita kirim ke pasar guys. Oh, untuk informasi harga hari ini guys masih sama seperti sebelumnya di angka Rp14.000 dari petani guys. Oke guys, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.